kita Sherlock yang gak datang, udah sampai nanti. Bangsat. Ngomong gak percaya sama dukun, tapi bersekutu dengan dukun, minta tolong sama dukun. Ini lagi mau ngapain dia? Di sini. Mau ngapain dia? Santet kamu. Udah santet. Santet kun. Santet kun sakit kun. Orang kayak dia, emang sombong kun. Bangsat. Santet. Coba coba kamu lihat sini, sini sini. Hah? Eh sama. Bohong. Saya bakar tempat ini. Kun, kun, kun. Kun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Dibawa kemana ya ke jangkung? Astagfirullah. Parah ini. Dukun kedok Wahabi ini. Saya sudah muter-muter nyari Sherlock-annya itu enggak ada. Kameramennya juga enggak tahu di mana, diteleponin enggak aktif. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amambad. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat lover, sahabat-sahabat subscriber. Di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa sapa-menyapa, doa video walau hanya lewat sosial media. Dan alhamdulillah di kesempatan ini juga saya ya sekarang ini lagi mencari santri sayang di mana Ki Jangkung. Dia menyekap Ki Jangkung dan menyiksanya. Saya melihat di tayangan video saya ini di Kang Adin Official ini. Tapi kameramennya nggak tahu di mana. Terus lokasinya itu nggak jelas. Sherlocknya jatuhnya di sebelah sana. Saya nyari-nyari nggak ada. Coba sini. Nah, Sherlocknya itu jatuhnya di dalam masuk hutan sana. Tapi saya nyari-nyari itu nggak ada. Ini yang saya khawatirkan kameramennya juga pingsan gitu. Soalnya HP di telepon nggak aktif-aktif juga. Ya, tapi sebelumnya kita sama-sama sholawat dulu aja sahabat-sahabat semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tanfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu idha arada say'an ayakula lahukun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una ya man amruhu idha arada say'an ayakula lahukun fayakun. Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabatku semuanya
dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang sudah sama-sama ikut bersolawat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, sehat jasmani dan rohaninya, keselamatan selamat dunia dan akhiratnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin untuk saat ini ada yang lagi sakit, Allah Subhanahu wa taala angkat semua penyakitnya, disehatkan kembali. Nah, di sini benar madu. Tetap kita ini madu. Nah, mungkin saat ini ada yang lagi sakit atau kurang enak badan atau meriang-meriang segala macam nih. Saya menawarkan madu lagi, yang dimana kita mau sakit mau nggak sakit, kalau saya ini konsumsi ini madu tetap. Karena apa? Untuk menjaga kekebalan daya tahan tubuh kita, untuk meningkatkan daya imun tubuh kita ini biar fresh ya sahabat-sahabat semuanya. Apalagi yang lagi sakit, dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang saat ini lagi sakit dan sudah banyak yang merasakan khasiat dan manfaat dari madu ini. Ada dari salah satu saudara kita yang di Hong Kong, orang tuanya sakit, kakinya nggak bisa jalan apa segala macam, katanya seperti itu. Terus mengkonsumsi madu ini baru beberapa botol, alhamdulillah sekarang sudah mulai normal jalannya. Di samping itu juga sholatnya juga biasanya sakit gitu kan, kaki ditekuk, alhamdulillah sekarang udah banyak perubahannya. Monggo silahkan di chat di 0878-0449-7988 ya, silahkan. Atau enggak ada di running text itu tuh, yang lagi jalan-jalan dicatetin aja. Monggo, bismillah. Nah ini, saya ini sebenarnya lagi kayak gimana gitu perasaan, karena salah satu santri saya nih sekarang ini lagi disekap dan melihatnya disiksa sampai kayak gitu. Astagfirullah. Yang saya lihat ini di jangkung ini nggak tahu pakai apa enggak ini kalungnya. Syukur-syukur masih dipakai kalungnya. Tapi kalau kalungnya lupa nggak dipakai, nah itu yang saya khawatirkan. Tapi ya mudah-mudahan kita doakan aja untuk sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan Ki Jangkung diberikan kekuatan dan keselamatan. Amin. Kita lanjut aja. Ini jurang. Loncat ke situ. Ini kalau ada Wahabi nih, saya ceburin sini. Ikat pakai batu ya kan. Pakai batu. Dus. Kejam-kejam biar. Ya, karena dia ini sudah bersekongkol sama dukun ya. Saya merasakan bau-bau dukun, tapi bau-bau Ki Jangkung belum kecium, bau dukunnya aja nih. Kalau bau dukun itu kayak bau-bau kecut gimana gitu kan. Awas, hati-hati ya. Kamu itu pakai kalung kan? Iya. Pakai kalung kan? Pakai. Oke. Okay. Oh, ada gubuk sana tuh. Wah, hati-hati mungkin ada dukun di sana. Kamu bisa merasakan gak? Ada salah satu sosok yang memperhatikan kita. Nah, berhenti jangkriknya juga. Karena sosok itu ketahuan sama kita. Pergi dia. Kita lambaikan tangan aja. Ayo guys. Dengar nggak ada suara orang ngomong? Saya udah merasakan ini. Ada dukun. Oh ini Wahabi ini lagi sama dukun. Oh.
Adin itu harus mati kun. Oh ini dia. Si musyrik ya, orang musyrik. Ngomong-ngomong ke kita musyrik, dia yang musyrik. Sama kita udah di Sherlock, dia nggak datang, udah santai aja. Ini dia nih. Malam disini. Ini pokoknya si Adin harus modar. Ya, di celana dia. Iya. Japon. Kita itu kan santrinya sama kita udah ditekap. Sekarang si Adinnya udah. Dia kita Sherlock dia nggak datang, udah santai dari sini. Bangsat. Silaknat. Ngoceh aja sebakul. Kemanain santri saya? Hah? Kamu udah mati. Enggak mungkin. Saya. Emang kalian malaikat? Ya. Hah? Kita bukan malaikat, tapi kita bisa membunuh santri kamu yang katanya banyak ada ilmu al-hikmahnya itu. Dikira saya. Ini nih guys yang banyak ngoceh nih. Ilmu al-hikmah itu benar, Din. Ya, buktinya itu mati, Din. Terus? Gak ada ilmunya, Din. Anak buah kamu itu, Din. Boleh santai aja kamu. Saya Rosi, saya. Santri saya manain? Hah? Kenapa harus Rosi, Din? Ya, karena saya juga sama kamu pada dibakar. Saya ya ingin nyawa bayar nyawa, Din. Temen kamu itu ngeyel, dikasih tahu. Udah dibilangin, tapi dia yang meminta. Kalau santri saya udah jelas-jelas kalian curangin. Curangin gimana, Din? Diikat, dipegangin. Digebugin. Ya makanya santri kamu jangan so jago, Din. Woi, dukun. Datang ke sini, jangan ganggu dukun saya, Din. Ngomong enggak percaya sama dukun, tapi bersekutu dengan dukun, minta tolong sama dukun. Sama dukun. Ini ya. Lagi mau ngapain dia? Di sini. Mau ngapain dia? Santet kamu. Udah santet. Santet kun. Santet kun sakit, kun. Orang kayak dia emang sombong, kun. Kalau neraka. Santet. Hah? Santet aja, kun. Enggak usah ngundang dia, kun. Bapak Adi. Santet. Mana? Udah sekalian santrinya sama kita kan udah mati kemarin. Nyawa bayar nyawa, balas dendam gitu. Iya. Santet kun aja. Ngapa enggak terima? Ganggu. Kalian aja ngganggu, saya lagi holwat. Tiba-tiba orang kalian udah ngacak-ngacak. Kayak orang gila, Din. Holat-holat. Musyrik, Din. Orang bidah itu. Kamu ngapain malam-malam pakai masker kayak gini? Takut ketahuan. Hah? Takut viral. Hah? Kamu yang ingin viral, Din. Hah? Orang saya udah viral kok. Kalau saya mah viral, bisa membohongi orang, Din. Bohonginnya di mana? Bohongin mana-mana. Saya bosan, Din, ngomong sama kamu, Din. Ya, saya juga bosan adu argumentasi sama kamu, enggak ada faedahnya. Kamu ngapain takut viral? Buka masker kalau berani. Hah? Kenapa enggak datang? Ini saya buktinya datang. Mana santri saya? Waktunya, Din. Kemarin ke mana? Kemarin-kemarin saya banyak urusan. Banyak urusan apa, Din? Banyak urusan kok dicari-cari lagi holwat jarah apa, Din? Orang musyrik kayak kamu. Kebanyakan bacotnya doang. Kamu yang banyak bacot. Aja, Din. Ini apa ini pakai ginian? Ngomong-ngomong ke saya. Ngomong apa? Ngeles. Ngeles. Di sini banyak nyamuk saya. Hah? Banyak nyamuk di sini pakai. Lah. Alasan aja. Itu apa pakai cincin? Ini apa ini? Aksesoris ini mah. Aksesoris. Wih, blue sapir. Pakainya ngeri. Ih. Aksesoris. Pacot, Din, lu aja tuh pacot. Yang buka tuh punya kamu, Din. Ini. Itu apa itu? Ya, ini. Apa itu kayu itu, Din. Ini kayu. Daripada mana, itu batu Din. Nyembah sama batu. Kamu tuh yang aksesoris apaan? Kaya soja. Kun. Katanya mau nyantet. Santet aja santet. Hah? Mengganggu. Iya. Terus orang kayak gila kayak gini emang sukanya mengganggu. Bagian di Sherlock enggak datang. Lah ini buktinya saya datang. Hah? Cemana? Kan waktunya lagi, Din. Terus udah sekarang gini, santri saya kemanain? Di mana? Santri kamu udah mati, udah saya ceburin. Enggak usah banyak ngomong kamu. Kemanain santri saya? Udah mati, Din. Allah. Sekarang mau kamu lagi yang dimatiin, Din. Matiin. Ya ini, kun. Kun udah mana, kun? Gampang itu.
Hidup dan mati saya sudah saya wakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya mati sini saya ikhlas. Ya pasti mati Din, kamu kan dukun lawan dukun Din. Ya udah kamu santet ini. Oh, ya? Kamu, ini santet kamu. Kalau ini dukun apa ini? Ini dukun apa pun. Bingung dia dukun apa. Oh iya. Jadi sama sama dia itu. Iya. Kamu nih dibayar berapa kamu? Hah? Sama dukun. Sama dukun dia. Kamu dibayar berapa? Kalau saya tuh kalau ada dukun ngikut sama saya nggak pernah bayar. Alah. Hah? Buktinya apa itu dukun si itu? Siapa sih? Siapa? 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 Yang kecil itu ya, tuh si dukun. Togok, ya? Eh, kenal. Eh, berarti Togok terkenal ya? Oh. Eh, kenal juga kamu. Sering nonton ya, video saya. Dukun bayaran. Hah? Bayaran eh. Itu saya nggak pernah membayar loh. Mau saya datangkan? Ya. Kalau saya telepon, saya suruh datang dia. Alah. Din, bilang aja bayaran kamu Din. Apa? Untuk apa saya membayarnya coba? Bayar dukun. Untungnya apa saya membayar? Dirinya aja dukun. Ya saya dukun, duduk tekun. Kamu dukun. Ngamalin kun payakun. Orang. Hah? Ngajakin orang sia. Apa? Daripada ini, kun. Hey. Kun. Kamu hey. Dukun cabul ya? Barangan. Hah? Udah kamu jangan ganggu dukun saya. Eh bayar berapa kun? Gak usah. Nanti bayarannya kamu lebih tinggi dari saya. Yang penting santri kamu satu persatu saya matiin. Gak mungkin, saya gak percaya. Gak percaya gimana? Mana mayatnya? Ya gak bakalan kasih tahu lah. Iya kasih tahu lah. Nanti saya kasih tahu jasad temen kamu. Mau? Nah, orang saya udah tahu temen saya kamu bakar mati Din. Oh udah tahu? Tahu lah, gak bakalan saya datangin kamu Din. Serlo kamu. Saudara kamu juga udah saya pendem. Pendem. Mungkin sekarang udah jadi makanan belatung gitu. Apalagi santri kamu udah makanan kasih buaya sama saya. Wah, enggak mungkin. Enggak mungkin gimana? Oh, kayaknya di sana ya, yang tadi ada nano sana ya. Orang saya yang ngasihnya ke buaya Din. Alah. Biar kamu tahu. Ngomong doang sebaku. Nanti saya Sherlock Din. Eh, Sherlock mulu bahasanya, guys. Sherlock, HP-nya coba keluarin mana? Kamu, saya Sherlock enggak datang. Buktinya kemarin Sherlock datang hari ini gimana? Lah. Wong saya banyak urusan, emang ngurusin kalian doang. urusan iyalah pas didatangi lagi dada. Apa itu Din, kayak orang stres. Daripada kamu lagi bersekutu sama dukun ini. Sekutu gimana? Ini buktinya di sini. Bukannya saya sekutu. Guys, kirim di share sebanyak-banyaknya nih. Ya, ini nih bersekutu nih minta ya, tolong sama dukun. Apa? Itu membantu tapi ya. Dibayar. Enggak lah. Terus tadi membantu. Ngomong dibayar. Buat membunuh kamu Din. Kamu dibayar berapa? Cih. Mau dibayar berapa? Hah? Kalau bayar dukun itu yang mahal, biar kerjanya itu totalitas. Saya enggak suka bayar dukun, Din. Lah itu buktinya ada. Tanya aja, bayar enggak, Kun? Kun, dibayarnya berapa? Enggak. Lah, enggak ngaku. Enggak ngaku. Kamu yang suka bayar dukun. Masa bayar? Bayar dukun cuman gitu doang. Apaan itu kamu? Apa itu Din? Kayak orang stres. Jangan ganggu Din. Pokoknya udah, saya enggak ganggu santri saya mana. Saya enggak bakal ganggu kalian. Santri Din. Kamu sudah dipendem sama saya Din, dikasih buaya di sono Din. Pendem kasih buaya mana yang benar? Pendem ya pendem. Kasih buaya ya, berarti lempar. Santri kamu ada. Terus? Mayatnya udah ada Din. Di mana? Ya saya enggak bakal kasih tahu Din sebelum kamu ini Din. Percaya enggak, guys? Sebelum kamu ngikut sama kita, Din. Wow, ternyata ada udang di balik rempe ya kamu. Ya, saya bukannya ini, Din. Saya cuma kasihan kan. Menolong sama aja, menolong kamu, Din. Biar kamu ikut. Terus tanar. Gini, kalau saya ngikutin kalian, gimana sih persyaratannya? Ya, nanti saya kasih tahu, Din. Pokoknya kamu mau nggak? Ayo, ikut sama kita. Ya udah, ayo. Ajak saya ke sana. Ya, ayo. Di mana? Jauh nggak dari sini tempatnya? Ya, jauh lah, Din. Tapi tunjukin dulu tempat santri saya di mana. Lepasin. Urusan kamu sama saya aja. Nggak usah bawa-bawa santri saya. Gak bakalan saya kasih tahu, Din. Pokoknya santri kamu itu mati aja, Din. Kasian ya, itu. Bayar nyawa. Iya. Orang baru mau tobat. Orang baru mau tobat sama kamu di ini, Din. Di apa? Ya, aja ke jalan yang... Terus yang dua itu kemana aki-aki itu? Yang udah rambutnya udah ubanan. Mati ya? Hah? Siar. Wah, siar apa mati? Siar. Siar. Emangnya santri kamu tuh udah mati.
Ini coba kayak nanti, gimana? Ini ngapain ini? Kalau temuin bawa lagi ya santrinya ya. Hah? Biar saya bunuh satu persatu Din, daripada kasihan diajak-ajak kamu. Saya bilang urusan kamu tuh sama saya aja, enggak usah bawa-bawa santri saya. Ya. Pokoknya santri kamu nanti saya akalan asut-asut kasihan. Coba coba kamu lihat sini. Sini. Woi. Hah? Sama apa kan ini? Ayo, di sana tuh. Mana? Di lembah. Di mana? Di mana? Di lembah lintah mana? Iya, di sana. Kamu jangan bohong. Iya, coba lihat aja sana aja. Kalau enggak ada nanti saya bakarin ya, tempat. Apa? Coba kasih tahu dulu, benar. Sama kamu ikut ayo sana. Ayo pergi. Ayo main aung, kamu main ayam. Anu. Pokoknya tanya kamu ya. Awas kamu kalau bohong. Oh, coba lihat aja. Saya bakar tempat ini. Kun. Kun. Kamu main. Ayo. Udah kamu ikut aja saya Mas Ayu. Mau. Sana, kun, kun. Kamu bayar dukun tuh yang mahal makanya. Masa dukunnya diem aja? Pergi. Itu dukunnya jadi enggak nyari saya? Nanti. Iya, udah kita. Kita fokus aja cari santri dulu ya. Kasihan di jangkung biarin. Kalau dia bohong, liatin aja saya bakar tempatnya. Sebelah mana tadi lembah ini di mana ya? Coba sebelah sana. Ki. Jangkung. Ke sebelah sana. Coba kamu sudut sana tuh. Jalan sana. Awas. Kelihatan enggak? Kalau enggak kita pakai mode senyap aja dulu. Takutnya di sana jebakan ya kan. Ada dukun lagi. Kita ke sana aja. Ini kita tutup dulu aja untuk para sahabat semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Ini saya kenapa enggak saya lawan, kenapa enggak saya lumpuhkan? Saya ini fokus untuk mencari kijangkung dulu ya. Karena kasihan. Yang saya khawatirkan kijangkung ini enggak menggunakan kalung yang saya bekalin itu. Kalau kijangkung nggak menggunakan kalung yang saya bekalin itu bahaya. Jadi saya fokus ke dia dulu ya. Sama kameramennya juga nggak tahu di mana ini. Oke, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.